Banyak ikan hias dalam kategori ikan predator yang ternyata bisa dipelihara di rumah. Ikan predator ini biasanya didatangkan dari berbagai negara, seperti Thailand, Afrika, Amerika, hingga Tiongkok. Untuk memelihara ikan predator, sebaiknya kamu menyiapkan akuarium berukuran besar. Karena ikan ini cenderung tumbuh lebih cepat dari jenis lainnya. Sebelum memutuskan untuk memelihara ikan predator, ada baiknya kamu mengenal karakter berbagai jenis ikannya terlebih dahulu. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 12 jenis ikan predator yang bisa kamu pelihara di rumah. Number 1. Ikan arwana. Ikan predator yang satu ini terbilang populer menjadi penghias di akuarium. Siapa sangka kalau ikan yang memiliki warna-warna cantik ini masuk dalam jajaran ikan pemangsa. Ikan yang sudah ada sejak zaman purba ini tersebar hampir di seluruh dunia. Namun, ikan arwana yang berasal dari Asia memiliki ciri tersendiri dengan bentuk badannya yang panjang dan berwarna perak. Number 2. Ikan red snakehead. Di Indonesia, ikan red snakehead ini dikenal dengan nama ikan toman. Habitat asli ikan pemangsa ini beredar luas di sebagian besar daerah Asia Tenggara. Kamu bisa menemukan ikan ini mulai dari Sungai Mekong yang terletak di Laos hingga kepulauan kecil Bangka Belitung. Untuk memelihara ikan ini, kamu wajib menyiapkan banyak ruang di akuarium. Sebab tubuh ikan red snakehead mempunyai lebar hingga 1,3 meter. Number 3. Ikan peacock bass. Ikan peacock bass atau yang lebih sering dikenal dengan nama ikan pebas merupakan predator asli dari Amazon. Ikan ini dikenal dengan karakternya yang rakus dan lahap saat makan. Hadir dengan bentuk tubuh yang cantik, ikan pemangsa ini mempunyai beragam corak warna yang mencolok dan cantik. Ikan jenis ini juga mempunyai gerakan yang gesit saat sedang memakan mangsanya. Number 4. Ikan Red Devil Cichlid. Ikan ini diberi nama Red Devil Cichlid karena sifatnya yang agresif. Untuk itu, ikan ini biasanya hanya bisa dicampur dengan ikan lain saat mereka masih remaja. Namun, beberapa orang cenderung membuat beberapa gua di dalam akuarium untuk menyiasatinya. Dengan begitu, ikan Red Devil dewasa membangun wilayahnya sendiri dan tak mengganggu ikan lainnya. Terlepas dari namanya, ikan ini mempunyai corak yang berbeda, mulai dari kuning, putih pucat, oranye, hingga merah. Number 5. Ikan belida. Ikan pemangsa yang satu ini disebut semakin langka, bahkan hampir punah. Daging ikan belida seringkali dijadikan santapan favorit khas kota Palembang, yaitu pempek. Beberapa jenis ikan ini seringkali dipelihara untuk menghiasi akuarium. Mulai dari jenis belida royal, albino, hingga bengkok. Number 6. Ikan golden dorado. Berhabitat asli di wilayah Amerika Selatan, golden dorado adalah salah satu ikan yang banyak dipelihara oleh para pengoleksi ikan. Bentuk ikan pemangsa ini mirip dengan ikan salmon yang panjang dan lonjong. Tak heran, kalau ikan golden dorado dikenal sebagai ikan salmonnya ikan tawar. Seperti namanya, ikan ini memiliki tubuh berwarna kemasan dengan titik-titik hitam kecil yang membuatnya terlihat eksotis. Number 7. Ikan Oscar. Masuk dalam keluarga Cichlidae, ikan pemangsa ini banyak ditemukan di Sungai Amazon. Meskipun tidak sepopuler jenis lainnya, ikan Oscar hadir dengan ragam warna yang menarik. Misalnya Oscar batik yang berwarna hitam dengan guratan oranye yang menyala. Sementara Oscar lemon mempunyai warna kuning mencolok dengan sentuhan warna putih dan hitam di ujung siripnya. Jenis lainnya yang bisa dijadikan pilihan adalah Oscar albino yang memiliki warna putih dengan motif emas kemerahan yang memukau. Number 8. Ikan jewel cichlid. Daya tarik ikan jewel cichlid adalah warnanya yang indah sehingga membuat akuarium yang dihuninya menjadi berwarna. Agresi ikan ini hanya berbasis di sekitar wilayahnya. Jika kamu ingin memeliharanya bersama ikan lain, pastikan ada cukup ruang dan objek tertentu untuk membangun wilayah di sekitarnya. Ikan pemangsa ini biasanya akan memakan ikan lain yang lebih kecil darinya. Number 9. Ikan Malabar Wolfish.
Ikan ini mendapat julukan serigala air karena dikenal sebagai salah satu jenis ikan yang garang. Pesonanya sebagai ikan predator sudah dikenal luas oleh para pecinta ikan. Mayoritas ikan Malabar wallfish tersebar di daerah Amerika Latin, mulai dari Venezuela Utara sampai Argentina Selatan. Malabar wallfish dikenal dengan ciri khas mulutnya yang besar dengan deretan giginya yang tajam dan menonjol. Number 10. Ikan Dadnoid. Ikan Dadnoid mempunyai nama lain yaitu Dads dan Tigerfish. Dadnoid menjadi favorit para pecinta ikan predator untuk peliharaan karena warnanya yang cantik. Umumnya, ikan pemangsa ini berwarna kuning keemasan dengan corak loreng hitam bergaris di tubuhnya dan di sirip ekor. Ikan ini ditemukan di wilayah pertemuan air laut dan air tawar daerah Thailand dan Indonesia. Number 11. Ikan Jack Dempsey. Ikan Jack Dempsey banyak ditemukan di daerah Amerika terutama bagian Honduras dan Meksiko. Mereka memiliki karakteristik wajah yang kuat dengan sifatnya yang agresif. Untuk itu, nama ikan ini diambil dari seorang petinju profesional Amerika yang melegenda. Jack Dempsey mempunyai tubuh oval dengan sirip panjang. Warna tubuhnya lah yang membuat pecinta ikan hias tertarik. Beberapa corak yang terkenal adalah merah muda, biru, hingga keemasan. Number 12. Ikan Palmas. Ikan yang termasuk dalam salah satu jenis ikan primitif ini berhabitat asli di Afrika, tepatnya di Sungai Nil. Bentuknya yang seperti naga dengan sirip di punggung membuatnya sangat unik. Beberapa jenis ikan palmas yang sering dijual di Indonesia adalah Palmas endlicheri, Ansorgi, Senegales, Orna, dan Tegelsi. Dari ke-12 jenis ikan predator ini, manakah ikan favoritmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi lainnya.